Kerana mendirikan solat ini adalah tanda orang itu beriman. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim yang menyebutkan kepada kita bahawa solat ini disebut sebagai iman. La yudhi'u imanakum. Jadi Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu, iaitu mensia-siakan solat kamu. Contohnya sebelum ini mereka solat menghadap Baitul Maqdis, kemudian berpindah semayang menghadap Baitullahil Haram. Semayang sebelum ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi oleh sebab itu Allah menyebut solat ini ialah iman. Allah telah menyebut dalam Quran sebagaimana yang dibaca oleh imam kita tadi, iaitu sesungguhnya solat ini disebut sebagai iman. Oleh sebab itu mereka yang tidak solat maka tidak kira beriman, dihukumkan kafir. Walaupun kategori kafir ini banyak, tapi ianya menafikan imannya, maka mereka ini dihukumkan kafir. Man taraka as-salata mutaammidan, barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, sesungguhnya ia telah jadi kafir yang nyata. Kenapa dia jadi kafir? Sebab solat itu ialah iman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka kita bersyukur pada pagi ini dapat kita sama-sama meneruskan lagi pengajian kitab kita Jam'ul Fawaid. Masih lagi kita di bawah tajuk Babu Raf'id Dunya wa Zuhdu Fiha. Babu Raf'id Dunya wa Zuhdi Fiha, iaitu bab pada menyatakan dunia dan zuhud di dalamnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Dan kata setengah daripada hukama, setengah daripada para cendekiawan di kalangan Islam telah menyebut yang penghidupkan hati itu di dalam empat perkara: ilmu dan redha dan qanaah dan zuhud. Maka ilmu itu meredakan, dan dengan ilmu menyampaikan darajat ini, maka apabila sampai darajat redha, nescaya sampai kepada darajat qanaah. Dan ia menyampaikan kepada zuhud, dan iaitu mudah baginya dunia itu. Yang penting mestilah mempunyai ilmu. Ilmu yang dapat membezakan yang mana hak dan yang mana batil, yang mana halal, yang mana haram. Oleh sebab itu menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajipan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan satu keparduan. Talabul ilmi faridatun ay mafruudah. Mengikut kaedah bahasa Arab, faridatun masdar wa urida bihi ismu maf'ul. Yang dikehendaki daripadanya ialah isim maf'ul, yang memberi maksud difardukan. Talabul ilmi faridatun ay talabul ilmi mafruudah. Talabul ilmi mafruud, mana menuntut ilmu itu adalah difardukan. Setiap orang menuntut, perlu menuntut ilmu. Jadi dengan ilmu ini maka dia dapat membezakan yang mana tempat yang kekal, yang mana tempat yang tidak kekal. Oleh sebab itu kata para alim ulama, lau jama'ta mislahu ma'ahu la yantafi'u illa an ta'mala bihadhi thalathati asya'.
Al-Imam Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu pernah berkata, apabila orang alim tidak beramal dengan ilmunya, maka orang jahil bertambah jahil. Orang alim ni kalau tidak beramal, maka menimpa kepada orang jahil, pasti tidak akan beramal. Kerana kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang alim apabila beramal dengan ilmu, maka ia memberi manfaat kepada orang lain. Tetapi apabila orang alim tidak beramal dengan ilmu, la yanfa'ul ilma illa iyahu wa la ghairahu, maka ilmu itu tidak memberi manfaat pada dirinya dan juga tidak memberi manfaat kepada orang lain. Apabila seorang itu mengumpulkan ilmu, mengumpulkan ilmu yang begitu banyak tetapi tidak beramal, tidak memberi apa-apa manfaat. Oleh sebab itu Imam Abu Lais As-Samarqandi telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya telah sampai kepada kami, riwayat ini sampai kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, telah sampai kepada kami ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel telah mengumpulkan kitab-kitab ini sebanyak 80 peti kitab. 80 peti. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada nabi di kalangan para nabi di kalangan Bani Israel, dan Allah berfirman kepadanya, "Lau jama'ta mislahu ma'ahu." Sekiranya kamu kumpulkan kitab-kitab yang begitu banyak sampai 80 peti kitab, ianya tidak akan memberi manfaat melainkan kamu beramal dengan tiga perkara ini. Yang pertama, alla tuhibbad dunya, jangan sukakan dunia. Kitab banyak, ilmu banyak, tapi hubbud dunya, mencari kekayaan, kemasyhuran dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, sehingga orang pandang rendah orang berilmu ini disebabkan cinta sangat kepada dunia. Nak bagi ceramah pun payah gitu. Dengan banyak permintaan, orang kata payah sangat. Jadi sehingga nama ni jadi tidak baik dan tidak menjadi contoh yang terbaik. Syarat yang pertama, ada ilmu, jangan cintakan dunia. Fa innaha laysat bidaril mu'minin, karena ia bukan tempat bagi orang yang beriman. Dunia ini bukan tempat orang yang beriman. Dunia ini adalah berbentuk sementara sahaja. Dan seterusnya lagi, yang kedua, alla tusahib asyaitan, jangan berdamping dengan syaitan. Fa innahu laysa bi rafiqil mu'minin, kerana syaitan bukan teman sejati bagi orang beriman. Oleh sebab itu Yahya ibn Mu'az Ar-Razi rahimahullahu taala pernah berkata, ad-dunya khamrus syaitan, dunia ini umpama arak syaitan. Wa man sakara minha lam yufiq, barang siapa mabuk dengan arak syaitan, payah nak sedar, payah dia nak sedar. Illa fi akskaril mauta, malaikat apabila berhadapan dengan tentera-tentera yang akan mencabut nyawanya, malaikat mati, nadiman minal khasirin, ketika itu ia akan menyesal sesungguh-sungguh penyesalan. Jadi diumpamakan dunia ini umpama arak yang telah dibuat oleh syaitan. Bang siapa minum dia mabuk habis. Jangan sampai terpedaya dengan dunia sehingga kita mengenepikan segala amal-amal yang soleh. Yang ketiga, alla tu'azziyal mu'minin, jangan menginaya, menzalimi orang yang beriman.
fa innahu laisa bihirfatil mu'minin, karena ia bukan kerja orang beriman. Ini kalau ada tiga perkara ni, ilmunya memberi manfaat. Tapi kalau tidak ada tiga perkara ini, walaupun ilmunya melaut, tapi ianya tidak memberi manfaat apa-apa. Muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Oleh sebab itu, merujuk dalam kitab kita ini, ilmu itu yang menghidupkan hati. Saya huraikan di Surau Duyung pada hari Jumaat baru ini, hati ini perlu dihidupkan. Di antara tanda-tanda hati ini hidup, iaitu ianya sentiasa merasa keseronok apabila dapat melakukan ibadat. Yafrah, dia akan rasa gembira. Lianna sudura ta'ati, disebut oleh Syekh Ibn Ajibah rahimahullahu ta'ala, yang mensyarahkan kitab Hikam Ibn Atta As-Sakandari. Syekh Ibn Ajibah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Iqazul Himam. Kerana sudur ta'ah yang mendorongkan kita melakukan ketaatan ini, kalau kita terdorong, itu tanda Allah redha dengan kita. Kita rasa macam terpanggil nak melakukan ibadat. Itu tanda Allah redha. Hada dalilun ala redha Allah. Ini adalah petunjuk yang menunjukkan bahawa Allah telah redha kepada kita. Kalau kita rasa penat, rasa malas, itu jadi masalah hati kita telah banyak dosa. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aznabal abdu zamban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda, apabila seorang itu melakukan dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hatinya. Dua kali, maka dua titik hitam. Tiga dan empat dan seterusnya, sehingga hati ini sudah berselaput. Dan apabila dia berselaput, tidak akan rasa sensitif. Contoh tangan ni, kalau kita pegang benda yang panas, dia terasa. Tapi kalau kita pakai glove, pakai sarung tangan, kita sentuh, tak ada apa-apa. Itulah umpama hati. Apabila dia sudah berselaput, dia payah nak sensitif. Cakaplah tentang neraka, dosa, dia buat dek dia begitu. Tak ada rasa. Membuat maksiat tidak rasa dimurkai oleh Allah. Kalau orang perli, dia terasa. Macam kita ni orang perli-perli, kita terasa kita. Dia kata tak sangka, kawan, perkenalkan kawan, jatuhkan kawan. Sampai makan pun tak kenyang, mandi pun rasa tak basah, bengang dia begitu. Sensitif. Tetapi kalau kita buat dosa, kita buat neraka, dia biasa. Sebab apa dia biasa? Ini disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dinamakan hati yang sudah berselaput. Jadi nak buka selaput ni bukan senang. Kalau kita nak buka dia, nak buangkan, dia memerlukan kepada ilmu gitu. Ada cara yang betul mengikut landasan syarak yang telah disusun oleh para alim ulama, kitab-kitab yang muktabar, di antaranya karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang mengajarkan kepada kita bagaimana nak bersihkan hati. Di antaranya kita telah bahaskan pada hari Jumaat baru ni, kasratu qiraatil Quran, banyak membaca Al-Quranul Karim. Kasratu zikrillah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Itu yang disebut dalam kitab kita ini, ilmu itu yang boleh menghidupkan hati. Karena sesungguhnya dunia ini, disebut oleh Sahal Ibn Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala. Sahal Ibn Abdullah At-Tustari disebut oleh para alim ulama, ianya sampai kepada kedudukan maqam syuhudil qalbi. Maqam syuhudil qalbi,
Syuhudul qalbi ini, hati ini menyaksikan tentang kebesaran Allah. Hati ini memandang kepada kehaibatan Allah. Ini nama syuhud, nama dia. Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal ihsan, malaikat Jibril tanya, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi bila kita beribadat, anta'budallaha, bahawa sentiasa kamu beribadat kepada Allah, ka'annaka tarah, kerana kamu dapat melihatnya. Ada dua huraian ulama. Ulama menyatakan anta'budallah, mengaji ilmu nahu, dinamakan jumlah masdariyah, iaitu jumlah masdariyah, an masdar, anta'budallah, anta'budallah, maknanya ubudiyah kepada Allah itu senantiasa, dinamakan an masdariyah. Mana masdar yang memberi maksud ianya melazimi begitu. Uridu an atakallama, sebetulnya uridu at-takalluma, aku nak bercakap. Tapi kalau kita kata saya hendak pergi ke pasar, uridu an azaba ila suq, jadi kalimah an itu adalah an masdariyah, uridu az-zahab ila suq. Tapi kita bercakap uridu an azhaba ila suq, aku nak pergi ke pasar sekarang ni. Mana ianya adalah muddata, selama mana ia pergi begitu. Oleh sebab itu anta'budallah yang memberi maksud senantiasa kamu beribadat kepada Allah. Itu dalam kaedah bahasa Arab dinamakan an masdariyah nama dia. Mana senantiasa kamu beribadat, beribadat macam mana, ka annaka tara. Ka ini ada yang memberi maksud seperti, ada yang memberi maksud ka ini litta'lil, yang memberi maksud ka'annaka tarah, kerana li'annaka tarahu, kerana kamu telah melihat Allah. Melihat macam mana? Melihat dengan mata hati, yang dinamakan maqam syuhud namanya. Jadi bila kita beribadat melihat Allah, melihat dengan mata hati, melihat mata hati ini kepada kebesaran Allah, melihat kepada kehaibatan Allah, melihat kepada keindahan Allah, maka ianya beribadat dengan bersungguh-sungguh. Lahirlah apa yang disebut dalam kitab kita ini, hatinya akan jadi bersih. Maka datanglah satu maqam kedudukan redha. Tetapi kalau kamu tidak sampai kepada maqam syuhud, yang mana ulama menyatakan Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari ianya adalah sampai kedudukan maqam syuhud. Ini kata ulama. Orang tanya macam mana pula ulama boleh mengukur maqam syuhud, kerana apabila berdamping dengan imam ini nampak kezuhudannya, nampak kewarakannya, kerana beliau telah dididik oleh pakciknya yang disebut oleh Syekh Nasih Ulwan dalam kitab pendidikan anak-anak mengikut perspektif Islam, Tarbiyatul Aulad, karangan Syekh Nasih Ulwan rahimahullahu ta'ala. Kerana pakciknya sentiasa mengajar Allahu syahidun, Allah telah memandang kepada aku, Allah telah melihat aku, Allah sentiasa muraqabah, muraqibun, iaitu sentiasa menilik kepada aku. Hari-hari diucapkan sebelum tidur, sehingga memberi kesan kepada Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari. Maka sepanjang malam dia beribadat kepada Allah, ianya tidak mengantuk, bahkan ianya rasa seronok beribadat, kerana kesan daripada didikan Allah sentiasa memandang kepada kita, Allah sentiasa melihat perbuatan kita, Allah sentiasa menilik kepada apa yang kita lakukan. Ini didikan sehingga menaikkan kedudukan Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala. Apabila kita tidak sampai kepada maqam syuhud, maka disebut sebagai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarahu, fa illam takun tarahu, ini memberi maksud nafi, nafi yang sebelumnya. Contohnya seorang berkata, kau dah makan, ataupun kita kata Muhammad
tidak makan nasi. Muhammad lam ya'kul al-aruz. Muhammad tidak makan nasi. Tak makan bila? Mana sebelum ni? Akan datang belum tentu. Oleh sebab itu, fa illam takun, sekiranya kamu sebelum ini tidak boleh sampai kepada kedudukan maqamus syuhud, hati kamu memandang kepada kebesaran Allah, fa innahu yarak. Tapi sesungguhnya Allah senantiasa memandang kepada kamu. Apabila dia merasakan sedemikian rupa, Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa memandang, maka dia akan jadi perubahan. Barangkali dia kembali kepada awal, iaitu melahirkan satu insan yang merasakan bahawa hatinya sentiasa memandang kepada Allah. Ini dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menghuraikan maqamul ihsan. Maqamul ihsan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata Sahal al-Tustari rahimahullahu taala, "Ad-dunya kulluha li iblis illa al-masjida." Dunia ini keseluruhannya adalah li iblis, bagi iblis, melainkan masjid. Melainkan masjid. Maka masjid adalah institusi ataupun tempat yang mentarbiahkan kita menjadi seorang yang redha kepada Allah. Redha segala pemberian Allah. Redha di atas ketentuan Allah. Adapun tempat lain bukan tempat untuk beribadat. Barangkali kita akan banyak melakukan dosa sehingga dosa ini menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sahal Al-Tustari rahimahullah, illal masjida, malikan masjid, ya, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kitab kita menyebut daripada redha, dia kata, naik lagi kedudukan dia menjadi orang yang qanaah, cukup, tidak ada sifat tamak. Kemudian daripada ilmu itu sudah qanaah, dia akan menyampaikan kepada zuhud, tidak cintakan kepada dunia, bahkan cintakan kepada akhirat. Seterusnya kitab kita lagi menyebut, dan daripada Yahya ibnu Mu'az ar-Razi rahimahullahu ta'ala, katanya, hikmah itu turun daripada langit kepada hati, maka tiada turun duduk pada hati yang ada padanya itu empat perkara ini, iaitu cenderung kepada dunia, dan yang mencita-citakan akan hari esok, dan yang dengki akan saudaranya, dan yang kasih akan kemuliaan. Hikmah. Hikmah ini ada beberapa pandangan di kalangan para alim ulama. Ada yang mengatakan hikmah ini ialah Al-Quranul Karim. Kama arsalna ilaika, sebagaimana imam kita tadi baca, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada nabi yang diutuskan oleh Allah taala, iaitu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang telah mengajarkan kepada mereka itu kitab wal hikmah. Apa itu maksud hikmah? Wa yuzakkihim, dan juga telah membersihkan mereka. Mengikut ulama tafsir, hikmah ini ada yang mengatakan segala hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Quran, maka ia adalah hikmah. Adalah hikmah. Beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, haram, haram, halal, halal, maka ini hikmahnya. Ini diajarkan bukan sekadar membaca kitab. Bukan sekadar kita membaca Quran dengan bertajwid dan bertarannum, tetapi tidak melaksanakan hukum hakamnya. Bukan itu. Tapi Allah berfirman, wa yu'allimhumul kitab wal hikmata, iaitu mengajar ke hikmah, menceritakan bagaimana keadaan umat-umat sebelum ini,
yang telah dimusnahkan oleh Allah, yang dibinasakan oleh Allah. Allah ajarkan kita menerusi Quran. Oleh sebab itu Said Hawa rahimahullahu taala menyebut dalam kitab Al-Asas fi Tafsir bahawa suratul Fatihah mengajarkan kita banyak perkara. Suratul Fatihah, kalau kita membaca kitab Said Hawa rahimahullahu taala, dia akan hurai seluruh Quran ini, tidak akan lari pada surah Fatihah dan surah Baqarah. Kita bukalah surah mana pun, dia akan rujuk kepada surah Fatihah, surah Baqarah. Sehinggalah ayat ataupun yang terakhir Quran Zubirah bin Nas, dia akan rujuk juga surah Fatihah dan surah Baqarah. Ini cara pendekatan Said Hawa rahimahullahu ta'ala. Jadi Said Hawa rahimahullahu ta'ala, Syekh Said Hawa rahimahullah, seorang ulama daripada Syria, telah menyebut bahawa suratul Fatihah mengajarkan kita ini belajar dan mengetahui bagaimana umat-umat sebelum ini. Suratul ladina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kau telah beri nikmat sebelum ini, umat-umat sebelum ini. Ini mengajarkan kita supaya belajar bagaimana umat-umat sebelum ini yang diridai oleh Allah, mana umat-umat yang tidak diridai oleh Allah, bahkan dimurkai oleh Allah. Maka hasil daripada belajar suratul Fatihah, maka dia akan mendorongkan nak belajar semua Quran. Oleh sebab itu, dengan baca ataupun faham surah Fatihah, maka faham seluruh Quran, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala, Tafsir An-Nasafi, kullu ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah, semua makna Al-Quranul Karim yang termaktub di dalam suratul Fatihah. Karena dalam suratul Fatihah mengajarkan kita mengenal Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini ilmu tauhid, untuk membezakan yang mana alam, yang mana Tuhan. Alhamdulillahi Rabb Al-Alamin, mengajarkan kita mana alam, yang mana bukan alam. Dan dalam suratul Fatihah mengajarkan kita Ar-Rahmanir Rahim, mengajarkan kita siapa Allah. Begitu. Sudah dapat membezakan yang mana alam, yang mana Allah. Kemudian diajarkan kita siapa Allah. Maka kita kena kenal siapa Tuhan yang kita sembah, Ar-Rahmanir Rahim. Siapa lagi Allah? Malik Yaumiddin. Setelah kita kenal Allah, maka kita kena buktikan. Bukan sekadar mengaji ilmu tauhid. Kita mengaji sana, mengaji sini, banyak kitab yang kita pelajari, tapi ibadat tidak bertambah. Tak ada pertambahan. Tak ada rasa kita ini seperti dipanggil untuk beribadat. Mana kita mengaji tauhid sekadar di kitab, bukan belajar ilmu tauhid, yang mana tauhid kita ini bila kita pelajari rasa takut dan rasa seronok beribadat kepada Allah. Bahkan Allah ceritakan dalam suratul Fatihah yang disebut oleh Said Hawa rahimahullahu taala, Malik Yaumiddin, merasakan takutnya kepada Allah apabila kita dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini ilmu tauhid membahaskan tentang yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah membahaskan tentang adanya pahala dan adanya dosa. Membahaskan tentang kita perlu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu diajarkan di sudut ibadat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka diajarkan di sini belajar ilmu fiqh. Tidak cukup dengan ilmu tauhid, tetapi tidak ada ilmu fiqh. Tidak ada ilmu fiqh. Maka mengaji sana, mengaji dengan orang, mengaji tauhid, kita mengaji tauhid, tapi fiqh kita pinggirkan. Menyebabkan ibadat kita tidak cukup sempurna. Selepas kita mengetahui ilmu fiqh, wa iyyaka nasta'in, ini ilmu akhlak. Itu ilmu tasawuf. Kerana kita rasa kerdilnya, lemahnya kita di hadapan Allah, maka kita mengharapkan segala-galanya daripada Allah. Oleh sebab itu kita membaca wa iyyaka nasta'in, akan dika ya Allah kami sembah, kami minta pertolongan. Bila minta tolong, itu tanda dia rendah diri kepada Allah. Belajar ilmu tasawuf, mana dia ada ilmu akidah, di situ ada ilmu fiqh.
Kemudian di situlah ada ilmu tasawuf. Bukan setakat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ini juga menunjukkan kepada kita, seitu kita kena belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan yang lurus, iaitu dipaparkan dan diceritakan oleh Allah, ini golongan-golongan yang berjaya, ini golongan yang tak berjaya. Belajar tentang sirah, belajar sirah, mengetahui tentang keadaan umat-umat sebelum ini. Kita mengenal firqah-firqah yang sesat dan firqah ataupun cabang kumpulan-kumpulan yang betul dan kumpulan yang tak betul. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ini Allah beri nikmat, ini Allah murka. Jadi kita belajar dengan pahaman-pahaman, sama ada kalau dulu belajar Jabariyahnya, Qadariyahnya, Mu'tazilahnya, Murji'ahnya dan Syiahnya, Ismailiyah, macam-macam nama Syiah juga berapa. Insya-Allah saya akan hurai, akan datang. Dan kita akan hurai di masjid Al-Alami 20 bulan insya-Allah. Firqah yang sesat dan firqah yang tidak sesat, setelah kita mengetahui dengan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuklah firqah zaman sekarang ni, iaitu nasionalisme, komunisme, termasuklah sosialisme, termasuklah macam-macam pahaman-pahaman dan ideologi ataupun tayarat disebut dalam bahasa Arab, yang boleh merosakkan akidah kita, yang boleh merosakkan akidah kita. Cukup cantik Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita menerusi surah Al-Fatihah, maka selepas baca surah Fatihah ni, maka kita akan belajar Quran. Bila dia belajar tafsir Al-Quranul Karim, maka dia akan datang sebagai hamba Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh para alim ulama kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka itulah yang dinamakan hikmah. Satu pandangan yang disebut oleh Al-Imam Mawardi rahimahullah ta'ala, itulah dinamakan hikmah. Wa yu'allimhumul kitaba wal hikmata, kerana sudah tahu hikmah ini. Wa yuzakkihim, bahawa dia boleh bersihkan. Setakat baca Quran, setakat kita membaca secara tarannum, dia tidak akan dapat membersihkan hati. Tetapi dengan membaca Quran dan mengetahui hikmah, wa yuzakkihim, maka ia akan membersihkan. Bersihkan akidah kita daripada kotoran-kotoran syirik dan kufur, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Adapun pandangan yang lain, hikmah ini adalah satu limpahan rahmat daripada Allah. Ya Allah berikan di satu hikmah-hikmah yang tidak diketahui malaikat daripada Allah, sebagaimana yang disebut dalam kitab kita ini. Diriwayatkan daripada Yahya ibn Mu'az al-Razi, mengatakan bahawa hikmah ini turun daripada langit kepada hati. Hati, maka tidak turun, duduk pada hati. Kalau ada empat perkara ni, iaitu yang pertama, cintakan dunia, cintakan dunia. Karena orang yang cintakan dunia, dia akan meminggirkan dirinya daripada pergi tempat-tempat beribadat kepada Allah. Kalau pergi tempat-tempat mengaji, tempat-tempat berzikir, dia jadi semak hati dia. Oh, dia rasa tak opus, tak seronok begitu. Kalau boleh nak cepat balik begitu. Kenapa? Karena dunia sudah bertapak. Dunia yang sudah bertapak. Yang kedua yang disebut dalam kitab kita ni, hikmah ini tidak akan turun kepada mereka yang mencita-citakan akan hari esok, dinamakan panjang angan-angan. Oleh sebab itu, disebut oleh para alim ulama, wa man tala amaluhu, barang siapa panjang angan-angannya, aqabahu Allah taala bi arba'ati asya, maka Allah seksakan dia empat perkara. Kalau kita ni berangan, bukan berangan untuk akhirat, berangan benda-benda yang tidak ada kaitan bab agama, maka kalau dia berangan merewang-rewang, aqabahu Allahu,
Allah seksakan dalam dunia ini empat perkara. An yatakasala an ta'at. Dia akan datang perasaan malas nak beribadat. Ini saya hurai di duyung baru ni. Min alamati mautil qalbi. Di antara tanda-tanda mati hati, adamul husni ala ma fatahu minal muwafiqat. Tanda hati ini mati, tidak pernah rasa menyesal, tidak pernah rasa sedih kalau tak dapat melakukan amal soleh. Biasa je. Waktu bila nak solat, situlah dia ghalib benda lain. Gitu. Macam anak-anak kita suruh semayang, macam-macam lah dia. Nak buat ni lah. Barulah kata nak mandi. Tadi tak mau mandi. Kita kena pergi solat. Oh, nak mandi ya. Kata. Bila nak solat, situlah pergi sidai kain. Bila nak solat, situ pun barulah nak lipat kain. Bila nak solat, situlah nak ayan baju. Haji Rahman baru nak semayang je, situlah dia tengok tayar, angin ada ke tak ada angin. Gitu. Situlah nak cek minyak, dia kata nak pergi berjalan. Tadi tak cek pun, tak nak semayang tu. Datang setan ni kata, haji-haji tengok dah lama tak cek air. Ini semua syaitan. Dia akan menyebabkan kita ni diralikkan benda yang lain. Jadi oleh sebab itu mereka yang panjang angan-angan ini diseksa oleh Allah dalam dunia. Disebut kalimah diseksa. Kenapa disebut aqabah Allah? Maka Allah balaskan dia di dunia ini satu perasaan malas nak ibadat. Berat je begitu. Kalau ada majlis-majlis, dah tahu waktu sudah masuk, dah dia ralik dulu makan kuih, makan minum, sembang-sembang gitu. Dah habis ujung-ujung baru pergi. Ini kesan panjang cerita. Allah seksakan dia. Itu termasuk seksaan. Kita tidak rasa terseksa, tapi dianggap sebagai satu benda yang diseksa kerana pahalanya akan jadi berkurang. Yang kedua, antaksura humumuhu minad dunya. Banyaknya kesedihan dia, kerusingannya memikir dunia. Panjang cita-cita ni, Allah ni tak dapat lagi ni. Dia jadi macam tertekan memikirkan tentang dunia ni. Kita kata haji, buat apa fikir benda tu? Oh, tak adalah, aku bukan nak fikir, tapi dia datang. Memikirkan masalah orang, memikirkan hantar orang lah. Kita kata, abang lantak dia lah. Dah memang lah, tapi aku fikir macam mana? Apa dia fikir orang? Dia pun bukan kena haji pun. Dan aku pun fikirkan macam mana boleh jadi. Apa fikir tu? Jadi bila kita memikirkan benda tidak sepatutnya, وَتَكْسُرُ هُمُومُ, maka banyaklah kerusingannya. وَسَّالِسُ أَنْ يَصِيرَ حَصِيرًا أَنْ يَصِيرَ حَرِيصًا. Dia akan jadi orang yang tamak. Tamak dia sudah apa? جَمْءِ mal. Tamak mengumpulkan harta benda. Yang keempat, hatinya akan jadi keras. An yaqsuwa qalbuhu. Hatinya akan jadi keras. Kesan daripada banyak cita-cita, panjang cita-cita ini. Oleh sebab itu Imam Yahya Ibn Mu'az Ar-Razi menyebut, dia tidak akan dilimpahkan rahmat oleh Allah. Dan seterusnya, yang dengki akan saudaranya, berhasad dengki. Hasad ini adalah perkara yang dibenci kerana ianya tidak percaya dengan qada dan qadar Allah. Jadi apabila Allah memberikan rezeki kepada seseorang, kemudian kita hasad dengan dia. Kita bukan berhasad dengan dia, kita berhasad dengan Allah. Siapakah pemberi rezeki? Allah. Manir razik? Allah. Siapa pemberi rezeki? Allah. Manil mu'ti? Allah. Siapakah yang pemberi? Allah. Kita baca lepas sembahyang. Ya Allah, ya takul la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang boleh menghalang. La mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang boleh menghalang apabila Allah beri. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada orang boleh memberi apabila Allah halangkan. Kita baca selepas solat.
yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar kita baca di selepas solat. Disebut oleh Syekh Ibn Hajar Asqalani dalam kitab yang terkenal Bulughul Maram, di antara zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam selepas solat, zikir tersebut mengajarkan kita kalau Allah beri, tak ada seorang boleh halang. Mana seorang tu dah dapat dah, tak ada orang boleh halang. Bila kita berhasad dan dengki kepada dia di atas pemberian yang diberikan oleh Allah, bermakna kita baca selepas sembahyang tak yakin ke Allah, dan kita telah memprotes apa yang diberikan oleh Allah, menggugatkan akidah. Jadi oleh sebab itu tauhid ni perlu ada. Bukan kita mengaji ilmu tauhid mana kita tahu wujud qidam baqa. Tetapi mengaji ilmu tauhid, kita faham apa yang kita baca, kesan daripada tauhid itu menjadi insan yang bertakwa. Ini nama Pak Haji, ini nama Tok Alim, ulama besar, tapi kita tengok dialah penengki yang paling kuat. Kita kata ada, dulu saya selalu cerita kat Duyung. Ada kat kampung saya ni, memang dia susah nak sembahyang. Ayah saya pergi jumpa dia. Arwah ayah pergi jumpa, "Bang, kenapa tak sembahyang? Berapa sembahyang kalau menipu?" Dia kata, bila orang pergi jumpa dia, "Bang, sembahyanglah." "Berapa sembahyang kalau menipu?" "Baik banyak aku. Aku tak sembahyang tapi aku tak menipu." Dia memang masyhur, bukan kaki penipu. Orang lurusnya. Rupanya Tok Imam tipu dia. Dulu orang menoreh getah kan. Orang menoreh getah. Dulu pun kalau noreh pun habis tinggi pun dapat RM12. Jenis yang ambil getah. Kemudian dia pakai inci dulu. Keringkan. Kemudian timbang. Besok bila kita nilaikan kategori getah tu. Satu hari dapatlah RM12. Ikan temenung pun masa-masa tu murah je. Ikan temenung RM1.20. Cili padi pun masa tu 60 sen. Sekarang sekilo dah berapa dah? Zaman tu, zaman tu. Jadi kata Tok Imam tipu aku. "Wapa aku waktu semayang kalau penipu?" Kenapa ni? Jadi tidak mencerminkan. Kemudian dia kata arwah ya, "Kenapa abang tak semayang?" Tok Imam lah. Tok Imam juga salah. Dia kata, "Bila sampai aku nak mengaji, sampai ke aku, adalah besok lah." Orang lain baca, 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 sampai kat dia, "Kau besok, besok. Kau pergi buat air." Jadi aku ni tukang buat air. "Besok pun begitu, aku duduk depan. Nantilah bagi orang lain baca dulu." Sampai ke dia, "Tuan Imam, tak baca." "Tak apa, tak apa. Besok lah." Jadi dia kata, sebab itu aku jadi buta huruf. Jadi pun dia tak tahu yang mana alif, mana ba, semua tak tahu baca ayat, tak baca Quran. Maka oleh sebab itu ada orang tak tahu semayang ni. Dia tak semayang ni pertama sebab dia tak tahu nak baca. Jadi kita kena menyelami masalah dia. Apa sebab masalah imam menipu kau tu, itu Tok Imam punya pasal. Itu Tok Imam jawab depan Allah. Takkan kamu seterusnya akan jadi begini. Jadi dia pun mulalah belajar dan mulalah nak tahu bab semayang. Ajarlah daripada bawah. Kalau di Perak ni ada satu kitab, Zainul Talib yang dikarang oleh Mufti Brunei dulu. Ada lagi satu kitab di negeri Perak ni, ada dijual di Haji Saleh. Kitab tu yang dipakai oleh arwah ayah saya dulu. Tak ingat dah nama dia. Asamu malik kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Jadi disebut oleh tuan guru kita ini mendatangkan pandangan Yahya ibn Mu'az ar-Razi di antara sebab hati kita ini akan tertutup kerana kita berhasad dengki. Kesan daripada hasad dengki itu, kita tak percaya dengan pemberian Allah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hikmah. Allah tak turunkan hikmah sebab kamu tak percaya dengan Allah, begitu. Dan seterusnya lagi,
Yang disebut oleh Tuan Syekh kita ini, yang diriwayatkan daripada Yahya Ibn Mu'az, dan kasih akan kemuliaan, dan sukakan al-jah, sukakan pujian-pujian. Oleh sebab itu diajarkan kepada kita, yang terpuji ialah Allah. Kita mengaji ilmu tauhid akan membahaskan ada 4 jenis puji. Lalu Tok Guru kalau baca kitab, bermula baca kitab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka puji ini terbahagi pada 4. Ada puji qadim bagi qadim, ada puji qadim bagi hadis, ada puji hadis bagi qadim, ada puji hadis bagi hadis. Semua kitab tauhid bahas begitu. Nak cerita buat apa? Apa maksud puji ini? Ialah pujian yang tertinggi ialah kepada Allah. Maka kalau kita nak suka dipuji, tadi mengaji ilmu tauhid, pujian yang sebenar adalah mutlaknya adalah kepada Allah. Kalau kamu suka dipuji, sedangkan kamu bersifat dengan sifat kekurangan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani, al-mughni, Allah lah kaya dan Allah yang memberi kekayaan kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala al-hamid, al-hamid kita ialah hamid kita, Allah itu al-mahmud yang dipuji. Maka kita belajar 5 rukun puji. Di antara al-hamid kita, al-mahmud yang dipuji ialah Allah. Maka bila kita belajar al-muqaddimah kitab tauhid, alhamdulillahilladzi tafarrada biwujudihi, ataupun dalam kitab Aqidatul Najid, alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainati. Ini dalam muqaddimah kitab Aqidatul Najid. Telah segala puji bagi Allah yang telah menyaksikan dengannya oleh semua makhluk. Syahida bihi jami'ul kainat. Semua makhluk menjadi saksi bahawa Allah ini adalah bersifat dengan sifat kepujian. Sebab apa mukaddimah kata begitu? Supaya kita sedar yang terpuji ialah Allah. Maka kalau orang ni ada sifat nak dimuliakan, nak dipuji, nak disanjung, maka dia tak faham mengaji ilmu tauhid. Tak kira dia orang alim ataupun tidak, nak sentiasa disanjung, nak sentiasa dihormati dan sebagainya, dia jadi rosak. Dia jadi rosak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu sepatutnya bagi orang Islam ini memiliki 6 perkara. Yang pertama, ilmun yadulluhu alal akhirah. Dia ada ilmu yang menunjukkan kepada akhirat. Yang kedua, rafiqun yu'inuhu ala ta'atillah. Dia mesti ada kawan yang memimpin dia kepada taat kepada Allah, dan kawan ini menegahkan dia daripada buat maksiat. Yang ketiga, ma'rifatu aduwihi. Dia mesti tahu mana musuh dia. Wal hazru minhu. Sudah tahu ini musuh, maka dia kena berjaga-jaga. Yang keempat, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, ibaratun ya'tabiru biha fi ayatillah. Maka dia mestilah mengambil iktibar dan tadabbur ayat-ayat Allah. Dengan melihat perubahan siang dan malam, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Di antara perubahan siang malam, umur kita semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin tua. Anak kita dulu menangis-nangis. Nangis-nangis. Anak ramai. Kalau berjalan pergi kenduri ini, sana pun sampai kena cubit-cubit. Makan banyak sangat begitu. Tahu-tahu anak sudah besar sekarang. Sekarang pening kepala pula, cucu ramai pula. Gitu. Allah Zat, dia kata cuti, cucu ramai pula. Tak cukup tidur pula dah. Tak cukup tidur. Tak ada cucu, tanya cucu. Datang cucu, tak cukup tidur pula. Maknanya kita ni semakin tua. Tak cukup tidur, pening kepala. Terlebih tidur pun pening kepala. Ini jadi kita ini adalah semakin hari semakin sampai kepada penghujung. Kena ibrah gitu.
semakin hari. Janganlah berangan panjang-panjang, sebenarnya kita dah tua. Tak adalah orang dah tua-tua nak berangan nak kahwin lagi, tak payahlah begitu. Menyeksa orang je begitu. Nampak smart tau. Lain macam lah. Rambut pun trim dia lain. Pakai minyak pun minyak rambut pomade macam tu. Tegang rambutnya, bagus smart. Air lain macam. Itu ajinya menggatai dah Ustaz, dia kata. Tak payah, fikirlah. Fikirkan akhirat begitu. Fikirkan akhirat. Yang kelima, insaful khalqi. Sentiasa menginsafkan makhluk supaya mereka ini tidak jadi berbalah di akhirat besok. Ini yang disebut dalam kitab kita ni, tidak ada sifat dengki-mendengki. Yang keenam, sentiasa mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah. Enam perkara ini disebut oleh para alim ulama sebagai huraian dalam kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Riwayat daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, barang siapa menghimpunkan enam tiada tinggal bagi syurga tuntutnya, dan tiada daripada neraka larinya, yakni tiada ditinggal daripada bersungguh-sungguh menuntut akan syurga dan lari daripada neraka, awalnya mengenal Allah, maka taat ia akan dia, dan mengetahui akan syaitan, maka disalahinya, dan mengetahui ia akan sebenarnya, maka ikut akan dia, dan mengetahui akan batil, maka dipeliharakan dia daripadanya, dan mengetahui akan dunia, maka dilontarkan akan dia, dan mengetahui akan akhirat, maka dituntutnya. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah telah menyebut, barang siapa menggabungkan enam perkara ini, yang pertama, lam yada' lil jannati matlaba, tidak akan tertinggal benda yang dituntut, iaitu syurga. Yang dia tuntut syurga ni, dia akan dapat. Tidak akan dibiarkan dia. Yang kedua, wala anin nari mahraban, dan tidaklah ianya perlu lari lagi daripada neraka, bahkan ianya dijauhkan oleh Allah neraka kepadanya. Yang pertama, man arafallaha fa'ata'ahu, iaitu barang siapa yang kenal Allah kemudian dia taat kepada Allah. Jadi kita ni dinamakan ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal dari sudut mana? Mengenal kepada pemberian Allah. Yang disebut ma'rifatullah bi ayadihi, iaitu mengenal dengan Allah ini, tak payah jauh-jauh kita kenal, cukup kita kenal dengan Allah ni dengan pemberian yang Allah berikan begitu banyak. Nanti kita kenal Allah. Sebagaimana kata ulama, bila orang hari-hari datang bagi kat kita. Anak kita kata, ayah, ada pak cik tu bagi buah. Bagi buah. Macam mana rupa pak cik tu? Mula-mula dia kata bagi buah. Oh, musim ni, musim banyaknya buah rambutan. Bagi buah rambutan. Besok pula dia bagi buah dukung. Besok pula bagi buah rambai. Kita kata, memang aku lama tak makan rambai. Sekilo je dah RM7. Sekilo RM7. Buah sentul sekilo RM7. Ini lama tak makan sentul. Pakcik tu bagi buah sentul. Haji pun nak nampak sentul. Lama dah tak nampak. Buah rambai ada juga. Ada kat pasar buah rambai. Dulu sekilo 30 sen, 60 sen je zaman kita budak-budak tu. Punyalah satu, punyalah banyak. Dapatlah ada RM7. Sentul, langsung orang tak makan. Sepah-sepah sentul. Sekarang 4 biji, 5 biji, RM7. Jangan kempunan. Makan, beli juga begitu. Buah sentul. Jadi kita sambung balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pemberian ini kita kenal. Oleh sebab itu, ulama menyebut
dengan oh, bila orang beri kita, orang beri kita, lama-lama kita ingin tahu siapa pemberinya. Orang kata, pak cik ni naik kereta macam ni, muka oh, ngaji kat mana ni? Pak cik ni Masjid Al-Azim ke? Mana ke? Ha. Bila jumpa, ustaz, dapat buah. Oh, kita kenal dia. Begitulah kita ini disebut oleh ulama bi ayadihi, iaitu pemberian Allah yang begitu banyak sekali. Apakah kita tidak mau kenal siapa pemberinya? Oleh sebab itu al-mu'ti, iaitu Allah. Bila kita kenal Allah begitu banyak, Allah berikan kita ada keluarga, Allah berikan kita ada ada rumah, ada semua cukup dah. Tidak ada yang tak cukup, kita rasa cukup dah. Nak apa lagi dah? Makan boleh makan, minum boleh minum, tidur boleh tidur, anak dah ada, cucu dah ada, isteri ada, suami ada, nak apa lagi? Ha. Jadi kalau kita kenal Allah begitu, maka dia akan melakukan taat. Ni orang ni tak payah dia minta syurga pun Allah bagi syurga. Tak payah Allah tak payah minta ke Allah Taala supaya jauhkan neraka, memang Allah jauhkan dia daripada neraka. Ini kata Sina Ali radhiyallahu an. Dan seterusnya, wa arafa syaitana fa asahu, dan dia kenal syaitan maka dia derhaka dengan syaitan. Derhaka. Maka asahu mana ingkar, tak mau ikut. Syaitan selepas dia kenal ini syaitan, kerana syaitan sentiasa mengajakkan kita kepada kejahatan. Wa arafa al-haqqa, dan kenal mana yang hak, fa atba'ahu, lantaran dia ikut kebenaran tersebut. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa arafa al-batila batila, dia kenal ini kebatilan, fattaqahu, dia cukup jaga, cukup berhati-hati, ini ada benda yang tak betul, maka dia jaga jangan sampai dia buat benda itu. Wa arafa ad-dunya farafadaha, dan dia kenal dunia maka dia tolak dunia. Wa arafa akhirata, dan dia kenal akhirat, fatalabaha, dan dia sentiasa mencari akhirat tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada kita dan menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutupnya, kata Wahab Ibn Munabbih sudah berkata, la kanza anfa'u minad dunya, tidak ada pembendaharaan yang terlebih memberi manfaat daripada ilmu. Ilmu ini memberi manfaat. Yang kedua, la mala arbahu minal hilmi, tidak ada satu harta yang terlebih menguntungkan melainkan daripada sifat lemah lembut kita. Kita ada sifat hilim. Cerminkan sifat hilim ini kepada orang. Wala has wala qarin azyanu minal aqli, tidak ada teman yang terlebih menghiaskan kita melainkan menggunakan akal. Dan seterusnya beliau mengatakan, wala syarafa a'azzu minat taqwa, dan tidak ada kemuliaan yang lebih agung daripada taqwa. Wa karam awfara min tarkil hawa, tidak ada satu kemuliaan yang terlebih besar daripada meninggalkan hawa nafsu. Wala amala afdalu minal fikri, tidak ada satu amalan yang terlebih afdal daripada berzikir. Wala ibadata ahsan minal khusyuk, dan tidak ada satu ibadat yang terlebih baik daripada khusyuk. Ibadat biar khusyuk gitu. Wala wala zuhda khairan minal qunu', dan tidak ada zuhud yang terlebih baik daripada qanaah. Wala hayata atyabu minas sihah, dan tak ada kehidupan yang terlebih baik dan berbahagia melainkan kerana kesihatan. Wala ghaiba aqrabu minal maut, tidak ada benda yang ghaib yang terlebih hampir daripada mati. Mana kita ni benda ghaib yang terlebih hampir kepada kita ni ialah kematian. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah
yang bertakwa kepadanya. InsyaAllah malam ni kita akan menyambung pengajian di Masjid Tengkera. Malam ni insyaAllah di Masjid Tengkera. Bertepatan dalam bulan Maulidur Rasul, marilah kita sama-sama membaca qasidah Jalaliyah. نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله رسول الله كليم الله وأعلى أنبياء الله رسول الله صفي الله إمام المتقين الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله أتانا رحمة المهدى فآمنا به يا الله فوفقنا وأكرمنا بحسن والرضا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي عافنا جمعا من الأمراض يا الله وطهرنا من الأوزار بفضل منك يا الله نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي اغفر مع الأبوين إلهي ارحمهما يا الله إلهي استر جميع الحال ولا تكشف بنا يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله إلهي واهدنا دوما لما ترضى به يا الله وكن عونا لنا يا رب بدارين معا يا الله نبينا رسول الله وشافعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله وأنزلنا ببردوس بقرب محمد يا الله لننظر وجهك الباقي بحب المصطفى يا الله نبينا رسول الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله على أحمد صلاة الله على الهادي سلام الله وآل مع صحابته دواما سرمدا يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا
ولا من يتمعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.